pensiun. Jadi mulai pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka mempek akun saya untuk memfitnah orang yang sangat kita hormati, seorang ulama yang hatinya bersih tapi tega difitnah. Dan menariknya, pada saat mereka mention itu, yang meretweet adalah orang-orang 01. Mohon maaf, bukan kampanye, tapi clear begitu. Termasuk tokoh-tokoh influencer 01 yang meretweet apa namanya mention fitnah tersebut. Ada tokoh yang bekas mengendalikan intelijen ikut meretweet daripada mention tersebut. Jadi saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, ulama kita difitnah. Kepada anak-anak muda, negara ini sedang diancam oleh kekuasaan otoriter fisik dan non fisik. Fisik termasuknya saya juga pernah naik ambulan gara-gara kejar-kejar. Jadi ini semua cara dipakai untuk orang-orang yang berpikir waras. Berpikir waras, berakal sehat akan dihajar. Negeri ini kalau begini terus, saya pikir mari kita selamatkan Indonesia. Terima kasih.